صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu alaihi wa sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu ala محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Sudah siap Untuk mendengarkan kisah Namun sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat penuh semangat meraih keberkahan bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Apa kabar adik-adik yang ganteng? Eh, suaranya kok enggak ada? Hilang. Wah. Wow. Puasa puasa loyo ya. Wah puasa jangan loyo ya, harus lebih semangat coba ya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya saya hormati kepada seluruh panitia yang mengadakan hari ini ya, baik dari Pak RW seluruhnya terutama ini mungkin pemuda-pemuda yang sangat ya yang sangat tulus hatinya yang ingin betul-betul menjadi manusia yang beriman termasuk orang yang beriman. The ini mengadakan seperti ini adalah suatu ya tergeraknya hati seorang pemuda pemudi yang harus didukung betul bapak-bapak ya sepuh semuanya saya hormati dan seluruh ya bapak ibu yang hadir dan terutama adik-adik yang selalu dirahmati Allah sudah siap mendengarkan kisah Wah masih luyu suaranya belum ada lebih semangat coba tepuk satu Hmm. satu coba dengan suara ya tepuk satu kasih suara hu gitu ya boleh ya. coba tepuk satu wah lebih semangat lagi tepuk satu tepuk satu hmm. salamnya tadi cuma satu tapi saya kepingin salamnya saya ulangi lebih kenceng jawabnya boleh boleh Assalamualaikum Salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita Jawabnya Kurang kenceng jawabnya Lebih kencang jawabnya, "Eh, coba saya ingin tunjukkan kepada adik-adik, ya. Kalau adik-adik itu memang betul-betul anak yang soleh dan solihah, coba dijawab dulu dengan semangat. Siapa nama Tuhanmu yang esa?" Wah, itu kan lebih semangat lagi ya. Ingin semangat dulu. Kalau belum semangat, nanti kisahnya Tidak disampaikan oleh Kak Husniya nanti ya. Boleh? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Mau? Memangnya sapi? Kok diberanakan, nah Tuhan kita siapa? Allah oh. Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa yang mau hadiah? Ada hadiah, ya ada bonus. I, mana ya bonusnya? Wah, tadi di mana? Tuh, 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 tuh. Wah, habis ini meluncur ke sini hadiahnya. Ya, yang jawabnya paling kenceng. Coba di dalam surat apakah terdapat bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Eh, hadiahnya muncul juga. Wah, untuk mengawali. Deng Wah ada bintang Siapa yang mau bintang? Bintang di langit Nah jawabnya apakah? Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat apakah yang terdapat bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? boleh pilih yang tahu silakan maju mau ini atau ini ya sebagai awal ya sini ya coba ya boleh cepat ya wow Adek, namamu siapa? Medina. Hehehe, ada Mbak Maggie. Mbak Maggie ada di sini. Wow, iya betul. Iya Mbak Maggie ya. Ada yang kenal? Enggak kenal. Oh ternyata namanya siapa? Medina. Medina. Oh iya maaf ya sayang. Mm -mm. Kamu kelas berapa? Kelas 2 B. Kelas 2 B. Ya, kelas 2 Ya, coba jawabnya apa? Al ikhlas betul bapak-bapak uh betul tepuk tangan mana tepuk tangannya yang ikhlas dong ayo lebih kenceng lagi uh, Alhamdulillah coba sih ucapkan hafalkan surat al-ikhlas boleh audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul huwa allahu ahad Allahu somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Sadaqallahul adzim Allahu merham Quran Udah dikasih ya Dikasih Mau pilih yang mana Ini Wah, ternyata kamu suka yang ini ya. Wah, rezeki kamu memang. Dikasih ya? Dikasih? Boleh ya? Yang lain enggak dapat ya? Oh iya, ini semuanya adalah anak soleh soleha. Iya, tak kasih langsung udah. Coba itu ada isu no Wah, bilang apa? Makasih. Terima kasih kembali. Boleh duduk kembali. Ada yang mau hadiah lagi? Siapa nama nabimu yang agung? Dah, siapa? Yang lebih kencang. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang bijaksana, jujur dan rendah hati. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Allahumma Masyali ala Muhammad Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Rasulullah? Eh, kalau umuni saya, saya Yang semangat dong Anak soleh dan solikah Harus tetap semangat Walaupun itu puasa Tunjukkan kalau kalian adalah cinta Rasulullah Loh, coba siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta orang tua? Siapa yang cinta guru-guru kita? Siapa yang cinta kambing lu? Cinta kambing ya? Ya, cinta sama-sama makhluk Allah ya? Dicintai ya? Tapi tidak disakiti. Siapa yang mau disayang kambing? Oh, ah, di sayang kambing mau mau ya be nah, keluar be Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa mau jadi anak soleh? Hormati orang tua juga para guru kita sayangi teman suka memaafkan di sini, adik-adik suka memaafkan. Wah, harus ya suka memaafkan. Eh, ngomong-ngomong, hari ini adalah masih dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang... bulan yang... ayo, siapa yang tahu yang paling tepat? Bulan Ramadan itu termasuk bulan yang kenceng, bulan bulan Mulan mulia, bulan suci. Tapi ada ya di 12 bulan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa 12 bulan itu ada bulan yang mulia, bulan yang suci. Di antaranya adalah halo apa? Duh. Enggak tahu. Enggak tahu. Mau dikasih tahu? Mau kalau bulan suci, bulan mulia itu ada empat. Di antaranya the hijab Muharram dan satu lagi ada terpencil sebelum bulan Ramadan sebelum bulan Sa'ban. Bulan apakah itu? Asidom, kasih dong. Nah, yang bisa menjawab, ya, ada empat bulan yang mulia, ya, yang dimuliakan. Nah, ini ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Tapi ada yang satu tidak berurutan, ya, sebelum bulan Ramadan dan sebelumnya. Itulah Bulan apakah itu? Ya, enggak ada yang tahu. Bulan apa? Bulan? Oke, udah. Ini tak kasih sini. Udah, ya. Habis itu langsung tak kasih kisah. Kisah yang serem, mau kisah yang serem, yang menakutkan, mau yang menakutkan. A Nanti kalau yang takut semua buyar gimana? Nah, coba di sini. Adik namanya siapa? Hurin. Nurin. Nurin. Oke. Okay. Jawabannya adalah bulan apa? Rojab. Bulan? Rojab. Betul Bapak? Betul Bapak? Ibu? Betul? Ustadz? Ustadzah? Betul nggak? Katanya sih bulan rojab itu merupakan bulan yang mulia, betul? Betul, Alhamdulillah dikasih ya rojab itu adalah bulan bulan yang ke nggak tahu, wah nggak tahu padahal 12 bulan itu ya yang pertama adalah bulan haram betul pinter daya ya tak kasih ya Nah sebelum itu coba sih ada doanya ya ketika menjelang bulan Rom Rojab ya, kita ya berdoa doa itu tahu gak, adik? nggak adik enggak tahu nggak tahu agar kita itu sampai karena bulan Rojab itulah adalah bulan yang pssst, menyebarkan ya kemudian bulan Sakban itu adalah bulan yang memupuk nah, Ramadan ini adalah bulan nah ini habis ini panen ya nah ini namanya doanya tahu enggak doanya Allahumma bariklana firojabah wasabana wabalirna romadona coba yuk sama-sama Allahumma klana firo capa wa syabana wa balirna romadona Alhamdulillah kita sampailah di bulan Ramadan itu ya bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang berkah bukan bulan suci katanya ya tapi kita katakan bulan yang berkah Ramadan bulan berkah pintu surga di buka pintu neraka ditutup Setan-setan diikat, Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala seribu bulan. Bagi yang beriktikaf Salatullah keras kras Ala yasin habibillah Salatullah salamul Ala yasin habibila Salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Shhh. suatu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mau pergi ke pasar eh ngapain lu ada teman temannya saya keluarkan dulu Wah, lagi temannya kok bengok bengok ya? Ada siapa di sini? Tahu ada Kak Husni yang mau cerita. Ih, kok bengok? Iya, aku kan juga mau cerita. Wush. Wah, saya keluarkan ya. Wah, Nah, ini ada si Hindun. Kamu mau cerita juga? Iya, aku kan mau cerita ke sini. Oh, gitu. Iya, udah. Kamu cerita ada? Ya, eh, kalau gitu. Iya, tapi aku mau salam dulu. Assalamualaikum, teman-teman. Kenapa? Ya itu kan sudah jawab. Iya, jawabnya belum kompak. Uh, belum kompak kata. Assalamualaikum ayo, coba. Assalamualaikum teman-teman. Sudah kenal enggak sama saya? Oh, belum, Don. Kamu kan baru ke sini sekarang. Iya. Coba ngapain? Hmm, nah enggak gitu. Ya, nama saya Hindun. Wah, ayo Kak, dilanjutkan kisahnya. Mau cerita apa itu tadi? Wah, itu tadi adalah kisah delapan dirham. Boleh, Shhh. iya, pada waktu itu Rasulullah mau beli baju. Wah, mempunyai uang delapan dirham betul. Lalu, iya berjalan terus menuju pasar tapi tiba-tiba ya betul tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang budak yang memanggil Rasulullah ya memanggil terus itu orangnya wah Rasulullah Rasulullah oh, tolong saya tolong saya Kenapa Don waktu itu? Iya, karena kehilangan empat dirham. Wah, ketika itu si budak kehilangan empat dirham. Ia takut sekali. Iya, takut kepada siapa Don? Iya, takut kepada majikannya. Takut diolokin, takut dimarahin. Nah, ketika itu betul. Ya, mau dimarahin oleh majikannya ya kalau tidak membawa barang-barang yang harus dibeli maka Rasulullah dengan hati yang tulus memberikannya berapa Dun Iya diberikanlah empat dirham jadi uang yang dibawa Rasulullah tadi delapan sehingga jadi berapa ya tinggalnya Wah tinggal berapa tinggal berapa Wah, yang jawabnya kenceng itu ada bonus lagi, ya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Tiba-tiba tepuk satu. Loh, hunya mana? Tepuk satu. Nah, ketika itu berjalanlah Rasulullah menuju pasar sebelum dia masuk Ya. Hampir masuk ternyata ada orang yang menangis. Wah, iya waktu itu orang yang menangis. Uh, uh, aku sudah sudah lama uh, uh, tidak makan. Aku tidak lama sudah makan. Udah beberapa hari aku enggak makan. oleh Rasulullah ya melihat orang tersebut diapakan dun ya orangnya dikasih uang untuk dibelikan nasi wah ternyata oleh Rasulullah dikasih uang sebanyak berapa dun dua dirham wah berapa dua dirham jadi uang Rasulullah tinggal berapa tinggal berapa yang kenceng dong. Tinggal berapa? Dua. Tinggal dua. Setelah itu masuklah Rasulullah membeli gamis. Gamisnya harganya berapa? Gamisnya tahu nggak harganya berapa? Berapa Dun? Ya. Tadi kan sisanya itu yang dibelikan, jadi alhamdulillah dapat beli baju gamis Seharga dua dirham, jadi uangnya habislah. Wah, ternyata gamisnya harganya berapa? Dua dirham, Rasulullah pun kemana ya? Rasulullah pulang, pulang namun sebelum sampai di rumah, ternyata ada kakek-kakek. Ruh, opo, Ob kakek-kakek ya kedinginan kademen saken nah itu bajunya compang camping wah ternyata ada orang yang tua ya ndak punya bajunya bajunya cuma satu yang dipakai bolong-bolong ya alhamdulillah yang di sini ada yang bolong ada yang sobek-sobek tidak ada ya saat itu Dingin sekali, aduh, aku tuh dingin. Nah, mendengar keluhan orang tersebut dan melihat bajunya yang sobek-sobek, akhirnya apa yang dibeli Rasulullah tadi dikasihkan apa enggak ya? Dikasihkan apa enggak ya? Wah ternyata ya karena rendahnya hati Rasulullah, baiknya hati Rasulullah walaupun ia tidak pakai baju gamis yang baru tapi ya dikasihkanlah kepada orang tersebut. Eh, ternyata bajunya dikasihkan. Wah, Rasulullah pulangnya bawa apa? Bawa apa? tidak membawa apa-apa tapi Rasulullah bangga Rasulullah senang ya karena pada hari itu juga beliau dapat berbagi dapat apa dapat apa berbagi Alhamdulillah itu singkatnya ya cerita dari kisah delapan dirham kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan tepuk tangan nah itu kisahnya kita ambil apa yuk hikmah cerita tersebut ada yang tahu Ayo, ini hadiahnya ada. Ayo, aduh, opa, satu. Apa? Gak tahu? Masa gak tahu? Hikmah dari cerita tersebut mencontohkan apa yang dapat kita tiru. Ya, apa? Oke, adik, sini dek, cepat dek. Oh, gitu loh. Malah yang unyil loh. Kok unyil? Adik yang kecil imut. Iya, boleh. Adik namamu siapa? Ataya. Ataya. Ataya besok gede mau jadi apa? Besok gede cita-citanya mau jadi apa? Ingin jadi apa? Wah, ternyata ingin penghafal Al-Quran, betul? Wah, iya, betul enggak? Oh iya, seperti ada adik kita, ya saudara-saudara kita, ya yang ada di Palestina sana juga merupakan, ya, pelopor penghafal Al-Quran dari sejak kecil. Ya, nanti kamu hafal juga jadi hafid ya boleh. Alhamdulillah, ya udah, hikmahnya tadi apa, sayang? Berbagi, berbagi, siapa yang suka berbagi? Wah, yang kenceng. Siapa yang suka berbagi? Nah, adakah yang tahu hadis tentang atau kata-kata yang merupakan bahwa berbagi itu lebih bagus daripada benernya? Ayo, aliyatul ulia ada yang hafal? Lanjutkan. Tak kasih bocorannya itu. Ada yang hafal itu? Ya, karena ini adik tak kasih ini ya. Mau? Mau boneka? Oh ini udah ini aja udah guys ya uh, uh, baru kau ya yeah. ya tepuk satu tepuk satu ya yeah. mau lanjut ceritanya mau enggak mau don ayo don lanjutkan ya yeah. tapi aku mau nyanyi dulu lu kok nyanyi nyanyi apa di tangan ini ada doa di mulut ini ada doa di hati ini ada doa esok kita tetap berdoa ya Allah ya Tuhanku dengarkanlah doaku ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah doa ku uh, tepuk tangan untuk Indun eh mana tepuknya coba siapa pencipta langit eh, jawabnya yang paling kenceng dapat hadiah siapa pencipta langit siapa pencipta bumi siapa yang membuat bakmi eh sudah keroncongan dengar mi ya ingin coba siapa pencipta gunung siapa pencipta pohon siapa suka berbohong ada jangan sampailah anak soleh solihah Salatullah salamu wa ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Coba pertanyaan dalam kisah Ketika itu ada seorang nabi Nabi tersebut mempunyai mukjizat yang bisa membelah lautan kira-kira nabi siapakah tersebut Ada yang tahu Wah siapa Nabi Musa tapi ada juga nabi yang ketiga itu setelah menghancurkan berhala-berhala lalu beliau akan dibakar Ternyata dibakar juga, namun ya, ketika dibakar beliau ini memohon ampun kepada Allah, memohon doa kepada Allah dengan doanya. Ada yang tahu doanya? Siapa beliau? Ya, siapa sayang? Nah, boleh? Ya, siapa? Ya, maju? Wah, cepet deh, ini udah ya habis cepat 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 nah, nah yaitu siapakah nabi siapa yang dibakar tidak mempan nabi Ibrahim nabi Ibrahim karena memohon kepada Allah Allah boleh udah langsung ya doanya tahu enggak Enggak tahu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir nah itu doanya rasul oh, siapa nabi siapa Iya, merupakan Rasul Allah ya, merupakan, ya, merupakan bapaknya para nabi. Allahumma sholli Muhammad. Ya, terima kasih. Wah, akhirnya ya ini lanjut ke acara selanjutnya. Mohon maaf ya dari Kak Husnia dan Inden. Mohon maaf ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Akhirnya Oh, saya salam. Kakak aja. Oh, iya, wes. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته